sepotong hadis dari junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Thauban qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qus'atiha. Faqal qailun wa min qillatin nahnu yawma idhin, qal bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha'un كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمْ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ. فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا الْوَهَنَ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا wa karahiyatul maut. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala. Sepotong hadis dari Sauban, ia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir saja para umat, yakni yang kafir dan sesat, menggerumuni kalian dari berbagai penjuru sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan di dalam hidangan. Kemudian seorang sahabat bertanya, katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit? Rasulullah berkata, bahkan kalian pada saat itu banyak, akan tetapi kalian bagai sampah yang dibawa oleh air hujan. Dalam riwayat hadis yang lain, umpama buih di lautan. Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian dengan suatu penyakit yang namanya wahan. Kemudian seseorang lagi sahabat bertanya, apa itu wahan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-wahan itu ialah cinta dunia dan takut mati. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au kama qala, hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadirin hadirat rahimakumullah, sengaja kita bentangkan hadis ini pada mukadimah majlis pada malam ini kerana apa? Kerana di situ ada disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu kalimat, suatu azimat, suatu amanat kepada kita semua bahawasanya di akhir zaman nanti kamu akan bertemu dengan suatu penyakit. Nabi sebut apa dia? Al-wahan. Bila orang tanya, apa itu al-wahan ya Rasulullah? Nabi kata, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Simpul balik dua-dua tu, nama dia al-wahan. Hari ini, orang sibuk pasal Wuhan. Sebab tajuk kita malam ini, antara Wuhan dan Wahan. Macam kena pula bunyi dia, tuan-tuan, puan-puan. Subhanallah. Bunyi dia tu macam bunyi yang bergaung dalam masjid Sri Sendayan ni. Dia punya hebat bunyi, tuan-tuan puan-puan. Subhanallah. Anamai tadi ikut luar tadi, tuan-tuan, masuk ke dalam. Subhanallah. Nak kata Madinah tak Madinah, nak kata Makkah tak Makkah, Masjidil Haram. Subhanallah. Bila azan dilawangkan dengan lagu Mishari Rashid Al-Afasi oleh muazzin kita sebentar tadi, kemudian diimami oleh solat kita, oleh sahibul imam kita dengan bacaan subhanallah. Beruntung orang-orang di Seri Sendayan ni. Untung Syekh. Kalau tak penuh juga masjid, aku tak tahulah tuan-tuan dan puan-puan. Subhanallah.
Bukan kata masjid. Kubur Tan Sri pun dah standby dah. First time saya masuk masjid, sahabat kita, sepupu kita, Sheikh Lan kata, nampak tak tu ustaz kubah belakang lah, kata. Saya pergi tengok. Itu makam tu. Woi, makam Nabi Allah Ibrahim kah? Kata. Oh, tak. Bakal makam orang hebat yang telah pun menyerahkan segala apa yang Allah bagi, antaranya kenikmatan di atas dunia sementara ini. Maka beliau buat kubur siap-siap. Ini sejibik sebiji macam Khalifah Harun Ar-Rashid, tuan-tuan dan puan-puan. Tiap-tiap hari dia lalu kat kubur dia dah, gali lubang siap dah. Tahu bila nak masuk, ya subhanallah, Allahu akbar. Kita ni tengok kubur pun takut, tuan-tuan dan puan. Akulah. Kan? Lalu tang kubur pun kita takut, tuan-tuan dan puan. Subhanallah. Moga Allah merahmati dan mengganjari orang-orang hebat yang mengadun sebuah rumah Allah sebegini indah. Yang paling penting, kita nak isi dia, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wahan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hari ini di Korea Utara, bukan dekat China, di Korea Utara, hadirin hadirat rahimakumullah, dia punya presiden dia, Kim Jong-un, telah berjanji untuk memerintah dengan hukum militer. Maksudnya dengan hukum ketenteraan terhadap sesiapa yang meninggalkan perintah kuarantin, yang telah, sesiapa yang telah suspected bahawasanya mendapat virus corona ini, maka diletakkan di dalam bahagian kuarantin. Siapa-siapa lari keluar, dia akan menggunakan perintah militeri. Maksudnya apa? Mungkin bakal ditembak. Dan ada desas-desus menyatakan ada seorang dah mati. Wallahualam. Ditembak kerana dia bawa balik dari China. Dia keluar nak pergi mandi je. Dan dikatakan ditembak. Subhanallah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Cerita pasal Wuhan yang menerbitkan di situlah virus yang kita katakan corona ini. Zaman kita di Sendayan ni tak wujud dulu, kita ada Toyota Corona aja. Hari ini kita ada corona tapi virus. Dulu kita ada SARS, South Asia virus. Kemudian di Middle East, MERS-CoV, Middle East virus. Hari ini kita ada seluruh dunia dok gagal, adik kakak aku sekalian, apa dia? Corona virus. Adakah ini merupakan suatu musibah? Adakah ini merupakan satu balak bencana? Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebab itu kita nak habaq mai kata, musibah adalah hukuman atau penghapusan dan pengangkatan darjat ke atas seseorang yang ditimpa oleh musibah tersebut. Maksudnya di sini, orang-orang soleh menyatakan tanda cubaan itu sebagai balasan dan imbalan balik adalah tidak sabar ketika ada cobaan dan mengeluh serta mengaduh kepada makhluk yang lain. Ini menunjukkan muslimin muslimat rahimakumullah, dia dibahagi pada dua kategori. Mai satu musibah pada kita ni, dalam kehidupan kita ni ada berlaku balak bencana, ada musibah. Tuan-tuan puan-puan, kalau seseorang yang ditimpa musibah itu, dia menghadapinya dalam keadaan kesabaran yang penuh indah, tanpa keluh kesah, tanpa mengeluh, tanpa mengaduh, tanpa dia menyalahkan orang lain dan menyalahkan God, dia tetap tidak berat dalam menunaikan perintah ketaatan. Ketika itu ujian dan cobaan, musibah, bala bencana yang berlaku kepada dia muslimin muslimat rahimakumullah, sebenarnya adalah untuk mengangkat darajatnya, kerana dia sudah redha dan telah akur pasrah dengan perintah Allah bahawa aku hari ini dikenakan musibah ini sebagai musibah tu tarbiyah kepada aku. Hadirin hadirat, orang yang faham rasa ini, dia akan terus berdoa tenang, damai, walaupun kita tahu dia sakit. Itu menunjukkan Allah sedang
bukan membalas dia, bukan sedang marah pada dia, tapi Allah mengangkat darjah dia. Tapi kalau seseorang itu diuji, dimusibahkan oleh tuan empunya dunia, dia mengadu, dia menyalahkan orang lain, dia pergi cari sumber atau solution yang selain daripada Allah dan agama, ketika itu dia duk gagal, dia kakak gelatang royak pergi gagal kulukili, kata aku sakit, tanpa dia pasrah, tanpa dia baca hikmah, tanpa reba, tanpa sabar, tanpa dia ambil sesuatu hikmah tersebut, maka ketika itu tuan-tuan puan-puan, ini adalah suatu yang Allah nak timpakan suatu balak kepada dia. Sebab itu dia tidak sabar dan dia tidak syukur. Jadi tahulah kita tuan-tuan, hari ini apabila berlaku kita muslimin muslimat rahimakumullah, orang yang sabar, orang yang syukur, orang yang redha, orang yang pasrah dan membaca hikmah, dia berhati-hati dengan kalimat yang Nabi sebutkan, penyakit cinta dunia dan takutkan mati. Tapi kalau kita tidak ada lima benda ni tuan-tuan, pasti kita akan rasa Allah sorang-sorang mati depan kita, dia tak ada rasa apa. Dia tak ada rasa apa-apa. Muslimin, muslimat, rahimakumullah.